Bonjour, madame. Dia nyengir. Dia nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Wah. Selalu ngomong Safa. Apa sama Aki? Aku tahu. Jawab bahasa Prancis juga. Kalau baik itu dalam bahasa Prancisnya, saya. Saya. Mbak, saya mau pesan makanan khas Prancis. Sambal le blanc sama bonsoir ala rene. Escargot. Oh, belum bebas. Belum bebas. Apa sih? Kan berusaha namanya belajar, Neng. Betul, Kang. Iya. Moi, sepertinya terlihat. Segitu saja. Saya duduk sebelah sana. Siap. Suasana Prancis, suasana Jepang, lu? Ini orang apa, Kang? Ini boneka ya, Kang? Boneka, kayak boneka cantik ya? Di sini benar-benar nuansa Prancis, Neng. Iya, iya. Sampai yang apa? Yang dari makannya diimpor langsung dari sana. Ini appetizer-nya. Makanan pembuka. Jadi kalau di ini tradisi seperti itu, Neng. Kan aja kamu bahasa Prancis, Kang. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. Bon appétit. Hah? Bon appétit. Selamat makan. Oh iya. Bon appétit. Bon appétit juga. Ini, oh ini kayak roti. Apa sih, Neng, kalau ini? Bukan roti, bahasa ini apa sih? Itu croissant, croissant, croissant. Croissant. Creamy-creamy gitu ya. Dulu ini atas ini. Kang, ini salmonnya enak banget. Creamy banget, Neng. Gurih-gurih gimana gitu ya. Kita nanya yuk, mesin mbaknya yuk, madam. Terakhir. Nangke ini loh. Madam, can you speak bahasa? Yes. Yes? Are you sure? Sure. Where you come from? Indonesia. Orang sini? Orang sini. Namanya siapa, mbak? Namanya Stephanie. Stephanie, tapi ada campuran? Ada dikit. Oh, dikit. Campuran mana? Campuran mana, Mbak? Cirebon, Mbak. Cirebon. Ini bahan dasarnya apa aja sih, Mbak? Hanya bekicot aja? Keju? Bekicot, kita kasih saus pesto sama keju. Oh, ini saus pesto. Ini olive oil ya? Bukan ya? Bukan. Butter. Pantas saja. Enak. Semua yang terasa nikmat, nih. Tiga tahap loh makan loh. Ada appetizer, main course, sama dessert. Main course sudah beres, tinggal padang pasir. Nah ini ceritain dulu, mbak. Sebelum kita acak-acak, yang ini dulu nih, ini apa nih? Lucu yang banget. Itu namanya profiterol. Ini apa nih, mbak? Kalau itu namanya milfil. Itu krim patisier. Nih. Kita taburin pakai fresh strawberry. Yang ini dulu, yang ini. Sayang banget. Maaf ya. Aduh. Maaf ya. Nikmat. Dari sup sama es krim, hasilnya vanila ya, ditambah dengan lelehan coklat di atasnya. Aku bahagia sekali, nih. Kamu kan pakai mendiam. Tapi ini benar-benar sayang lah ini loh. Kita potong, ini dipotong juga, mbak? Dipotong. Badal banget yang bawah. Nah. Aduh, Neng. Aduh, Kang. Milfil. Kita coba. Crunchy, taburan gula putih di atasnya manis, tambah sausnya ya, gurih, sama ada sedikit asam di potongan stroberi, bercampur, berbaur dalam mulut, itulah yang dinamakan kebahagiaan. Boleh minta fotonya, mbak? Boleh. Ngapain kamu, Pepi, deket-deket? Nanti disimpan di dompet saya. Di Instagram kita.
kan mulai aduin. Ketiga, lihat kamera warna merah, kita berteriak bonjour. Oke. Okay? Oke. Okay. 1, 2, 3, bonjour.